5, 4, 3, 2, 1, 0. Salah satu upaya dalam menjalankan semangat nawacita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Televisi Edukasi memproduksi sebuah film. Film ini berkisah tentang seorang anak di perbatasan. Film yang berjudul Aku dan Hari Esok ini berlokasi di Pulau Sebatik, sebuah pulau di ujung Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap film ini, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafiz berkenan untuk turut berpartisipasi sebagai pemain pendukung dalam film ini. Dia siapa, Pak Idris? Dia saya, Bapak Bu, anak berusaha seberang. Dalam kesempatan ini, Asmin Laura juga menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memilih Sebatik sebagai latar cerita film. Tentu saya sangat bersyukur sekali pada kesempatan ini Sebatik mendapatkan kesempatan ya, playing program dari Kementerian Pendidikan. Tapi bagaimana kami sebagai masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan ini, khususnya Sebatik, sangat mengapresiasi dengan adanya film-film semacam ini. Dan alhamdulillah di film ini juga melibatkan sekitar 95% ya pemain lokal. Dan kami sangat bergembira dan kami sangat mengapresiasi karena ini juga adalah cara bagaimana kami bisa sekaligus memperlihatkan ya kepada dunia tentang keadaan-keadaan kami yang ada di Sebatik ini, termasuk dengan potensi-potensi dan keadaan-keadaan sosial yang ada di Sebatik ini. Dan setelah saya melihat skripnya dari film ini, ya memang seperti itulah keadaan kita di Sebatik. Pulau Sebatik adalah gerbang terdepan Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Tantangan sebagai wilayah terluar merupakan pekerjaan yang harus dipikul bersama. Ada orang tua yang bekerja di seberang, ya, tapi karena persoalan tadi kita satu daratan ya, sehingga mungkin peluang kerjanya lebih besar ke sana, seperti itu, sehingga orang tuanya kerja di sana. Dan anak-anaknya ini kita fasilitasi juga untuk mendapatkan pendidikan itu sendiri. Nah, seperti saya yakin Mbak Yosa ke sana, ada sekolah perbatasan misalnya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberikan CSR-nya itu untuk membantu meningkatkan sarana-prasarana pendidikan itu di wilayah-wilayah perbatasan. Dan alhamdulillah akhir-akhir ini ya dengan nawacita Jokowi itu saya sudah melihat banyak kontribusi kementerian untuk kita di wilayah-wilayah perbatasan khususnya. Jadi kalau hanya persoalan kecilnya Pulau Sekapa dan sebagainya ini karena geografis wilayah saja ya. Tetapi persoalan potensi, kemampuan, sebenarnya anak-anak Sebatik itu jauh lebih maju daripada kita yang ada di perkotaan ya. Informasi, kemudian bakat mereka juga itu tidak kalah dengan kita yang ada di perkotaan, seperti itu. Sehingga kami di pemerintah daerah, setiap ada event misalnya, kami selalu melibatkan juga anak-anak Sebatik untuk ikut serta gitu di misalnya event kabupaten, seperti itu. Tapi kita selalu melibatkan ya tidak hanya Sebatik saja. Saya punya 19 kecamatan dan 232 desa di Kabupaten Nunukan ini. Artinya anak-anak yang berpotensi dan ada pun anak-anak yang masih belum terpacu seperti itu, kita meminta kepada guru-guru mereka itu agar bagaimana mereka bisa diberikan pemahaman seperti itu tentang kemajuan baik dunia pendidikan maupun dunia luar seperti itu. Jadi mudah-mudahan melalui film ini yang paling penting pemerintah pusat bisa mengetahui langsung tentang keadaan yang ada di daerah kami, ya termasuk juga seluruh daerah yang ada di Indonesia lah, agar bagaimana bisa melihat langsung Sebatik ini sebenarnya tidak ketinggalan juga ya, tetapi memang perlu pengembangan lagi yang lebih daripada yang ada saat ini. Dan di sini juga potensi pariwisata ini sangat besar. Terbukti di beberapa tahun terakhir ini dari daerah-daerah lain bahkan menjadikan Sebatik ini sebagai destinasi kunjungan baik kunjungan kerja maupun kunjungan pariwisata mereka. Jadi kita punya potensi itu. Asmin Laura berharap Pulau Sebatik dapat sejajar dengan negara tetangga, terutama di bidang pendidikan.
kalau buat kita di sini ya, tentu kami sebagai pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Nunukan ini sangat berharap sekali agar bagaimana pemerintah pusat sesuai dengan program Nawacita itu benar-benar memperhatikan sebatik secara secara lebih konkret lagi gitu ya. Karena ada banyak hal yang butuh kita tingkatkan, termasuk infrastruktur kita, kemudian ada sarana-prasarana lain yang sebenarnya di negara tetangga kita sudah memenuhi itu semuanya. Karena biar bagaimanapun sebetulnya adalah pintu gerbang kita ya, khususnya wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Sehingga efek kemajuan dari negara tetangga itu sangat terasa oleh kami masyarakatnya. Sebenarnya kita nggak muluk-muluk ya, untuk masyarakat sendiri bagaimana kami bisa merasakan seperti apa yang negara tetangga rasakan, seperti itu. Namun saya lihat keseriusan pemerintah sebenarnya sudah mengarah ke sana. Cuma memang masih banyak hal, itu tadi yang saya katakan, kita harus lebih melihat tentang keadaan yang nyata gitu. Jadi apa-apa saja, item-item apa saja yang perlu kita tingkatkan lagi daripada yang ada saat ini ya, dalam hal pembangunan maksudnya.